Harapan petugas PPK proyek Stadion Mini Kota Sungai Penuh Safrida bisa bebas dari penjara tidak dihiraukan hakim. Pasalnya, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi telah menjatuhkan vonis pidana satu tahun tiga bulan penjara untuk Safrida. Safrida, petugas PPK proyek Stadion Mini Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, telah diponis hukuman satu tahun tiga bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi yang diketuai oleh Tatap Urasima Situngkir. Hakim juga telah menjatuhkan denda 50 juta rupiah, subsidiar satu bulan kurungan kepada Safrida. Safrida dinilai hakim telah terbukti melakukan korupsi, melanggar Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi. Hakim juga menyatakan Safrida tidak mendukung program pemerintah memberantas korupsi. Fonis yang dicatukan hakim lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum ke Jari Sungai Penuh, di mana JPU menuntut Safrida difonis 6 tahun penjara denda 200 juta rupiah dan subsidi 3 bulan kurungan. Syafrida tampak dia mengikuti persidangan dan sesekali tertunduk lemas. Sebelumnya ia telah mengajukan pembelaan agar hakim membebaskan dia dari hukuman. Doli Maulana, Jambi TV.